KPM. Sikit lagi ni, kita kena kemaskan khemah supaya kukuh dan selamat. Eh, semua okey? Okey, eh? Cantik-cantik. Okey, dah siap ni rasanya. Cantik. Okey, assalamualaikum, Kadet. Saya nak cek nama sikit. Eh? Waalaikumsalam. Kadet Wan ada. Kadet Arif ada. Awak siapa? Saya Irfan, cikgu. Murid baru? Murid baru. Saya baru sahaja. Saya tak pernah nampak awak sebelum ni. Tak pernah nampak, tapi boleh ke kalau saya nak sertai kredit bomba dan penyelamat tapi ni, cikgu? Tapi nama awak tak ada. Ha, tak ada nama. Kalau awak berminat? Itu, berminat, cikgu. Kalau macam tu boleh? Boleh sertai? Boleh. Terima kasih, cikgu. Okay, alhamdulillah. Sama. Doa dimakbulkan. Semua, assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM. Untuk slot badan beruniform hari ini, kita masih dengan kadet bomber dan penyelamat. Dan apa istimewanya, sekarang ni kita bukanlah berada di studio ataupun di Sri Pentas, tapi kita berada di Balai Bomber dan Penyelamat Presiden 14 Putrajaya. Bersama siapa? Pastinya kita bersama dengan Cikgu Nabila. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Puan sihat? Saya lagi sihat sebab Cikgu ada kat sebelah ni. Okey. Mungkin sekarang ni Cikgu boleh kenalkan diri sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi silakan kenalkan diri Cikgu perlu tanya rumah. Okey, assalamualaikum murid-murid. Nama saya Syarifah Nabila Balkis binti Ahmad Rostam dan saya merupakan guru bahasa Inggeris di SMK Putrajaya Persin 141. Dan saya diamanahkan oleh pengetua saya untuk menjadi guru kadet bomber di sekolah. Baik. Okay. Cikgu boleh ceritakan berapa tahun pengalaman cikgu sebagai guru kadet bomber dan penyelamat? Saya telah menjadi seorang guru kadet bomber selama hampir 8 tahun. 8 tahun pengalaman bagi saya cukup banyak dan di sinilah kita akan rungkaikan apa yang menarik tentang kadet bomber dan penyelamat. Topik kita pada hari ini berkenaan dengan karnival negeri. Ya, betul Irfan. Mungkin sebagai mukadimah dan cikgu kan. Mereka ni macam busy betul lah tengok buat apa, tapi tak apa. Kita nak cerita sikit dulu apa antara aktiviti yang terdapat untuk peringkat negeri. Silakan. Okey, Karnival Negeri ni sebenarnya antara acara yang dilakukan di setiap negeri. Dan antara pertandingan yang dipertandingkan di peringkat negeri adalah perkhemahan. Perkhemahan. Gadget. Gadget. Simpulan dan ikatan. Okey. Dan selain daripada tiga ni, ada banyak lagi acara lain iaitu kawat operasi, kawat basah, brain and brown. Dan sangat meriah sebenarnya. Banyak acara yang dipertandingkan. Okay. Itu adalah acara yang sangat besar-besaran. Besar-besaran. Mungkin saya bertanya cikgu dulu. Adakah ketiga-tiga aktiviti utama ini dilakukan oleh semua negeri atau bagaimana? Ya, setiap negeri akan ada Karnival Negeri. Tapi hari ini, memandangkan kita berada di Putrajaya, kita akan fokuskan kepada aktiviti yang tiga tadi. Yang pertama, perkhemahan. Yang kedua, gadget. Dan yang ketiga adalah simpulan ikatan. Dan apa kata kita bawa murid-murid untuk tengok aktiviti yang pertama iaitu perkhemahan. So, perkhemahan ni sebenarnya sangat menarik dan sangat digemari oleh murid kerana ianya sangat seronok sebenarnya. Dia orang dapat pengalaman baru, mereka dapat pengalaman baru, mereka dapat tidur di khemah. Tidur kan, di selama ni tidur dekat rumah aircon kan. Tiba-tiba tidur dekat khemah merasai keindahan alam dan orang kata acara perkhemahan ni juga menguji sikap teamwork dia orang di mana mereka perlu bekerjasama. Ini contohnya cikgu. Murid-murid dapat lihat, mereka perlu bekerjasama untuk menyiapkan khemah, untuk memasang khemah, untuk menguruskan khemah, memerlukan juga sifat sabar sebenarnya. Betul. Kerana bukan mudah kan? Bukan mudah kita naikkan khemah ni. Dan selalunya cikgu, untuk aktiviti perkhemahan ni, berapa ramai murid yang terlibat? Bergantung pada acara yang mereka sertai. Okey, baik. Sementara ni kita tengah lihat ada dua orang murid tengah berusaha bersungguh-sungguh untuk menaikkan khemah mereka. Dan yang kedua, cikgu cakap berkenaan dengan gadget. Okey, soalan saya. Gadget itu maksudnya gadget yang kita gunakan setiap hari seperti telefon ke atau ada maksud lain gadget tu? Bukan. Eh? Okey. Ianya gadget lain. Itu gadget yang mana murid gunakan untuk menguruskan khemah mereka. Okey, baru faham. Biasanya gadget ini digunakan untuk
membuatkan kemah mereka nampak lebih tersusun, nampak lebih bersih. Kerana mereka menggunakan gadget ini untuk menyusun kasut, untuk menyusun untuk menyangkut tuala dan sebagainya supaya nampak lebih teratur dan nampak lebih bersih sebenarnya. Kerana ada perkhemahan, kerana di perkhemahan negeri ada pertandingan kemah terbersih dan juga kemah tercantik. Baik. Jadi melalui situlah kemah tu dinilai sebenarnya. Okey. Dan kalau kita boleh lihat sekarang di depan kita, ini adalah gadget yang mereka tengah siapkan. Okey. Apa bahan yang diperlukan, dan, cikgu? Suka saya tambah di sini ialah gadget ni di mana murid perlu gunakan barang yang ada di sekeliling mereka. Jadi mereka perlu kreatif untuk menghasilkan gadget-gadget yang berguna untuk mereka guna di perkhemahan tersebut. Okey, selalunya cikgu, apakah bahan yang mereka perlukan untuk buat gadget ni? Seperti mana yang saya katakan tadi, mereka perlu gunakan bahan yang ada di sekeliling seperti kayu, ranting kayu, buluh. Oh, buluh pun boleh guna pakai juga. Jadi mereka perlu menjadi seorang yang sangat kreatif semasa menghasilkan gadget ini. Okey. Dan maksudnya cikgu, perkhemahan dan pembuatan gadget ni orang kata apa? Akan berlangsung sesama sendirilah. Maksudnya akan berlaku sekali. Okey. Dan perkhemahan ni sebenarnya mengambil masa 3 hingga 4 hari. 3 hingga 4 hari dan untuk banyak perkara yang murid-murid dapat pelajari dalam tempoh tersebut. Dan Irfan, sebenarnya mereka dapat peluang untuk kenal dengan kawan baru kerana sebenarnya mereka semua daripada sekolah yang berlainan. Setuju. Daripada daerah yang berlainan, dikumpulkan di negeri, di tempat yang sama untuk karnival negeri. Okey. Dan sekarang ni kita boleh nampak ada seorang murid lelaki tengah menyiapkan gadget di situ, tapi Irfan kurang faham, kurang pasti apa gunaannya dan apa nama gadget ni sebenarnya. Okey, gadget ni kita boleh namakan dia sebagai tripod. Tripod untuk kamera kan? Tak. Bukan. Okey, untuk apa sebenarnya, dan cikgu? Ianya digunakan untuk meletakkan cerek, untuk meletakkan kasut, untuk menyusun kasut dekat khemah tu. Sebenarnya gadget ni ada pelbagai fungsi. Okey, tertakluk kepada kaedah penggunaannya tersendiri. Okey. Saya nampak ada adik Cik Mek Molek kita kat depan ni, cikgu, tengah main tali. Dia tengah buat apa sebenarnya? Jangan tak tahu. Ini antara pertandingan yang dipertandingkan juga di peringkat sekolah, daerah dan juga negeri. Sebenarnya, apa yang diajar kepada pelajar kadet adalah beberapa ikatan asas. Ikatan asas. Dan antara ikatan asas yang diajarkan itu adalah French bowline. French bowline. Running bowline. Running bowline. Figure of eight on follow through. Dan juga chip band. Chip band. Saya rasa macam pernah dengar lah cikgu Terma tu. Kan? Macam episod sebelum ni je. Jadi sebenarnya Irfan, apa yang mereka belajar tentang ikatan tu tadi boleh digunakan untuk memasang gadget seperti mana yang kita lihat sekarang dan juga untuk khemah. Untuk khemah. So banyak kegunaan tali ni sebenarnya. Bukan untuk menyelamat sahaja tapi juga untuk memasang gadget dan juga untuk menguruskan khemah. Okey, baik, itu adalah tiga antara aktiviti yang kita akan ketahui ketika menjalani karnival di peringkat negeri. Yang pertama perkhemahan, yang kedua pembuatan gadget dan yang ketiga adalah ikatan simpulan. Okay. Dan yang seronoknya tentang karnival negeri ini juga suka saya kongsikan dengan murid-murid di rumah ialah pada majlis penutup tu akan dihadiri oleh pengarah bomba. Pengarah bomba ke datang? Okey. Jadi murid dapat berkumpul untuk melihat pengarah bomba dan mereka sebenarnya diraikan. Contohnya sekiranya mereka berjaya dan dapat sijil pencapaian, sijil tersebut akan disampaikan sendiri oleh pengarah bomba dan penyelaman. Kalau macam tu saya pun nak menanglah cikgu. Kan? Seronok. Bila dapat satu pencapaian, dapat sijil, diberi pula oleh pengarah sendiri, saya rasa itu pengalaman sebenarnya yang kejayaan pelajar itu diraikan oleh pihak bomba itu sendiri. Di karnival negeri. Itu kalau yang menang, cikgu. Kalau yang kurang berjaya, ada kena dapat sijil juga? Jangan risau, ada. Ada sijil? Mereka akan dapat sijil penyertaan. So, tak ada yang pulang dengan tangan kosong sebenarnya. Masih dapat sijil. Masih dapat sijil, iaitu sijil penyertaan. Tapi tak apa, kalau kurang berjaya pada kamp kali ini, kita pergi kepada peringkat yang seterusnya pula. Betul kan? Betul. Masih ada pula untuk anda perbaiki diri anda. Okey. Mungkin sekarang ni cikgu boleh kongsikan lagi antara aktiviti lain selain tiga tadi, cikgu. Selain daripada acara yang kita dapat lihat di depan ni sekarang, antara acara lain yang ada di Carnival Negeri ialah kawat kaki, kawat operasi, Brain and Brown dan juga Expert Challenge. Okey, Expert Challenge Lebih kepada perawatan cemas. Oh, perawatan bagaimana cemas. Bagaimana merawat orang yang cedera di kepala, di kaki dan sebagainya. Okey, baik.
Selalunya perkhemahan ni ataupun karnival di peringkat negeri ni akan berlangsung selama berapa hari? Tiga cakap tadi? Tiga hari. Tiga hingga empat hari. Tiga hingga empat hari. Bergantung pada ketetapan yang dibuat di negeri tersebut. Mungkin dan selalunya, okey, mungkin cikgu boleh ceritakan berapa ramai yang sertai? Satu platon ke? Dua platon ke? Dan sebenarnya, pemilihan pelajar ni sendiri adalah bermula di sekolah. Sekiranya mereka cemerlang di peringkat sekolah, jadi mereka akan mewakili sekolah ke peringkat daerah. Okay. Dan sekiranya mereka cemerlang lagi di peringkat daerah, mereka akan pergi pula ke peringkat negeri. Oh. Yang mana mereka akan terlibat di karnival negeri itu. Oh, faham. Maksudnya di sini, pemilihan murid-murid tersebut berdasarkan The best of the best. Kan? Bermula di peringkat sekolah dulu dan selepas itu akan ditapis di peringkat daerah. Kan? Lepas tu mungkin dari setiap daerah tu berapa ramai selalunya akan diambil cikgu? Bergantung pada aktiviti yang mereka sertai. Dan sebenarnya di peringkat negeri ini, sekiranya mereka cemerlang di peringkat negeri, di peringkat karnival negeri, mereka akan terpilih untuk kekebangsaan. Jadi peluang untuk kekebangsaan itu lebih cerah sebenarnya. Dan bila perkhemahan peringkat kebangsaan, ianya lebih menarik dan lebih seronok sebenarnya. Okey, lebih menarik dan lebih seronok. Itu yang saya suka. Sebab yalah, sekarang ni pun bila kita nampak kan, di depan mata kita ni ada tiga murid ataupun empat murid tengah cuba untuk menyiapkan aktiviti mereka. Dan ini baru tiga, baru sikit yang ditunjukkan. Ada lagi kawat operasi, ada expert challenge dan sebagainya. Itu merupakan satu nilai tambah kepada mereka untuk berjaya dalam peringkat camp negeri nanti. Okey. Mungkin sekarang ni saya nak tahu juga, ada tak lagi kriteria-kriteria lain untuk murid-murid ini berjaya di peringkat negeri? Yang penting mereka semangat je sebenarnya. Oh, semangat? Sekiranya mereka semangat dan mereka dapat tunjukkan kebolehan mereka, dapat menang di peringkat sekolah dan daerah, mereka dapat pergi ke peringkat negeri. Okey, yang paling penting? Semangat. Semangat. Itu yang kita nakkan. Tak boleh putus asa. Tak boleh putus asa. Kalau gagal sekali, bangun. Cuba lagi. Gagal lagi, bangun lagi. Itu anggota apa? Kerana peluang sentiasa ada. Betul. Saya sukalah bila cikgu cakap macam ni. Peluang itu sentiasa ada dan jangan takut untuk mencuba. Betul. Kan, cikgu? Betul. Okey. Saya nak tanya lagi. Itu baru kan, Ifan? Betul. Mungkin cikgu boleh kongsikan lagi antara faedah ataupun kebaikan mereka jika mereka sertai karnival di peringkat negeri ini. Okey, bercakap mengenai faedah dan kelebihan yang mereka dapat daripada karnival negeri ialah antaranya mereka dapat menambah markah dalam PAJSK. Okey. Dan juga dan seperti mana kita tahu markah tersebut penting untuk pelajar, untuk murid kerana mereka perlu mencapai markah tertentu. Dan selain daripada dapat kumpul mata untuk PAJSK, mereka juga dapat kumpul sijil. Kan dapat tengok sijil banyak. Iyalah cikgu, nanti kena pergi interview kerja kan. Kebangsaan dapat bilik banyak kan banyak sijil. Banyak tebal dia punya buku sijil dulu. Betul. So inilah peluang mereka untuk kumpul sijil sebenarnya. Baik, terima kasih cikgu, kita dah faham. Sebenarnya banyak aktiviti yang akan mereka lakukan di peringkat negeri nanti. Jadi ini adalah sebahagian yang kita tunjukkan hari ini. Terima kasih cikgu. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika? Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Cantik juga kalau ada pangkat macam ni. Huh, nampak macam lagi gagah perkasa. Bomba kan? Kena ada pangkat sikit baru nampak gah. Lekat kat sini. Eh, ke kanan. Ifan nak buat apa ni? Cikgu Nabila. Yeah. Eh, Ifan tengah cuba nak pakai pangkat ni sebab yalah, ada pangkat baru nampak macam macho sikit. Pangkat ni tak boleh pakai macam tu je, Ifan. Oh, tak boleh? Tak boleh. Alamak, Ifan salah lah ni. Bukanlah semudah tu. Okey, okey. Dia perlu melalui beberapa peringkat dan juga proses lah. Okey, kalau macam tu tak apalah. Apa kata kalau cikgu cuba tanya saya soalan? Kalau saya betul, saya dapat pangkat ni. Macam mana? Okey, saya uji awak dulu ya. Okey, boleh. Tak ada masalah. Saya letak sini dulu. Awak kena bagi tahu saya. Apa alatan yang saya pegang ni? Yang ini. Takkanlah cikgu tak tahu. Senang je ni cikgu. Nama dia teropong. Teropong eh? Teropong je. Nampak sudah nampak. Salah, Ifan. Habis tu ni apa je? Ini nozzle. Plain nozzle. Nozzle? Oh, bukan teropong. Jadi tak boleh pakai pangkat lagi lah ya? Belum lagi. Tak apalah cikgu ambillah balik. Baik, bertemu kembali bersama kami dalam slot Badan Uniform, Kadet Bomber dan Penyelamat Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga cikgu Nabila. Okey, nampaknya Irfan masih gagal untuk dapatkan pangkat tadi. Belum lagi cikgu. Tak layak lagi orang belum kata. Lagi, Ifan. Jadi segmen kali ini, adakah kita akan bercakap mengenai pangkat, peperiksaan ataupun bagaimana? Ya, betul. Pada segmen kali ini, kita akan bercakap mengenai peperiksaan, pangkat dan juga anugerah. Okey. Jadi, cikgu, peperiksaan ini
Selalunya diambil oleh murid yang bagaimana? Maksud saya, semua boleh cuba ataupun ada kategori murid yang boleh? Semua boleh. Semua boleh. Dan ianya dilakukan sekali setahun di Balai Bomba. Okey. Dan dikendalikan oleh pegawai bomba itu sendiri. Setahun sekali mengikut di Balai Bomba? Ya, mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Okey, maksudnya akan ada murid-murid setahun sekali berada di, contohnya di sini, Balai Bomba dan Penyelamat Presiden 14 ni untuk ambil peperiksaan. Ya, betul. Untuk apa cikgu peperiksaan ini sebenarnya? Sebenarnya sebelum mereka menduduki peperiksaan, mereka perlu melalui beberapa modul terlebih dahulu. Okay. Mereka perlu belajar modul asas dan juga modul lanjutan. Dan seterusnya baru mereka perlu menduduki peperiksaan. Baik. Okey, modul itu diajar oleh guru ke ataupun oleh pegawai bomba? Dan yang menariknya Ifan, modul ni diajar oleh jurulatih bomba sendiri. Yang mana jurulatih ini terdiri daripada pegawai bomba yang sangat berpengalaman. Saya setuju. Yang banyak orang kata ilmu tentang kebombaan ini. Jadi murid dapat ilmu daripada jurulatih itu sendiri. Baik, okey. Kalau macam tu, cikgu pun pegawai bomba. Boleh ke cikgu bagi soalan dekat saya yang mudah-mudah sikit? Oh, tak boleh Ifan. Bukan saya yang buat soalan bukan cikgu yang buat soalan. Tak boleh nak bagi soalan bocor dekat awak, tak boleh. Tak boleh lagi. Sebenarnya soalan tu digubal oleh Akademi Bomba dan Penyelamat. Oh, iya ke? Dan kemudian disalurkan ke bahagian latihan negeri. Kemudian barulah diberikan kepada murid-murid untuk menduduki peperiksaan. Baik, bukannya cikgu boleh buat soalan. Tak boleh, kotak saya bagi je awak soalan bocor. Betul, tapi yang boleh buat soalan hanya Akademi Bomba dan Penyelamat. Penyelamat, ya. Ifan nak tengok tak contoh soalan yang selalunya ditanya kepada murid-murid? Soalan bocor? Soalan bocor untuk saya, mesti saya nak tengok cikgu. Silakan. Ini adalah antara kertasnya, kertas soalan. Okey, kalau kita melihat di sini, Kadet Bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kertas ini mengandungi 40 soalan. Wah, jangan tanda atau conteng pada kertas soalan ini. Satu jam soalan objektif. Maksudnya ABCD lah cikgu ya? Ya. Okey, boleh tak Ifan nak tengok sikit soalan ini cikgu? Hafal terus. Hafal terus? Oh, okey, okey. Oh, soalannya ada yang berbentuk susah, general. Kan? Ada yang senang, bergantung pada... Ada yang susah. Pada... Baik, sekarang ini kita dah tahu. Ini adalah contoh soalan di mana inilah kertas yang akan diambil oleh murid-murid ketika mereka berada di Balai Bomba. Betul, nanti, betul. Kan? Setahun sekali. Dan yang ini, cikgu, ini sijil apa? Ini adalah sijil yang murid-murid akan dapat selepas mereka menghabiskan modul asas dan juga modul lanjutan. Okay. Jadi terdapat dua sijil, iaitu sijil asas dan juga sijil asas lanjutan. Kalau berjaya kedua-duanya, baru dapat dua-dua sijil ni. Kan dapat kumpul banyak sijil kan? Betul. Ha. Kita nak selat-selat sijil kita tu kan? Macam wah, dengan banyak bangganya. Betul. Dengan bangganya kan? Sebab itulah kena sertai Kadet Bomba dan Penyelamat. Okey cikgu. Saya nak tanya juga, mungkin cikgu boleh kongsikan antara syarat-syarat murid yang boleh mengambil peperiksaan ini? Bukan semua orang dapat menduduki peperiksaan ini, Ifan. Syarat yang utama untuk menduduki peperiksaan adalah mereka perlu mencapai 80% kehadiran. 80% kehadiran di sekolah? Ya, mereka perlu mencapai kehadiran di sekolah supaya mereka dapat mengikuti modul asas dan juga modul lanjutan. Jadi kalau sebenarnya kalau kita tengok, ia melatih pelajar murid-murid untuk menjadi orang yang berdisiplin dan juga murid yang selalu datang ke sekolah, rajin datang sekolah. Rajin. Ini malas datang sekolah pun nak duduk exam kan? Tak boleh. Kan kena mengahar dengan cikgu. Sebab itulah kita sebenarnya sebagai murid ni kena rajin sikit datang sekolah kan. Kalau rajin, cikgu suka, cikgu sayang, pun boleh ambil exam. Kalau tak, macam manalah ilmu pun tak cukup di dada tu kan. Jadi datang sekolah dan kita ambil peperiksaan setiap tahun sekali untuk naik pangkat. Dan pangkat tu sebenarnya daripada yang paling rendah ialah ahli ahli kadet biasa. Kemudian Lance Corporal, kemudian Corporal dan juga Sarjan. Oh, yang paling atas Sarjan. Yang Ifan nak pakai tadi ni, Sarjan. Oh, itulah tapi ini masih gagal lagi cikgu. Yeah. Tapi tak apa sebab Ifan bermula sebagai seorang murid yang baru dekat sekolah nanti. Ifan kena kena rajin satu. Cikgu cakap tadi, kita kena sentiasa bersemangat. Betul. Kan? Semangat sebab pakai celoreng. Betul. Dan duduk pula di hadapan apa ni Ifan? Ifan tahu tak apa? Kita nak perkenalkan juga kepada murid dekat rumah. Baik. Tentang ini, kita panggil sebagai jentera. Betul. Ini adalah jentera bomba yang mana terbagi pada dua, iaitu crew cap dan juga Loker. Terdapat 7 loker semuanya. Boleh cikgu ceritakan apa yang ada dalam jentera ini sebenarnya? Jadi, saya akan ceritakan pada murid-murid tentang apa yang pelajar kadet bomba dan penyelamat belajar semasa modul latihan. Iaitu mereka belajar tentang hos ni. Okey. Dan terdapat dua jenis, iaitu yang pertama yang 2.5 inci yang kecil. Kemudian yang kedua ialah 1.75 inci. Yang ni tak diajar kepada pelajar kadet, tapi ini saja. Baik. Jadi ini kita panggil male coupling
Female ni mana, Irfan? Female ni mana? Female ni mana? Saya tak tahulah, cikgu. Kat saya... dalam ni. Oh, dekat dalam. Saya dekat ni baru dalam. Belajar. Okey. Oh, dekat dalam. Ya, yeah, dekat cikgu, bahagian dalam. Fungsi hose ni ataupun bilik ni untuk apa sebenarnya? Untuk mengeluarkan air. Dan kebiasaannya, murid akan menggunakan hose ini semasa kawat operasi. Yang itu terbagi pada dua, kawat... Kawat basah? Ya, yeah, pandai. Oh, kawat basah dan kawat... Okey. Lagi satu. Kering. Kawat kering. Okey. Janganlah macam tu, cikgu. Tak bersedia lagi. Kemudian saya akan terangkan juga tentang alat ni. Yang Irfan cakap teropong tadi tu. Bukan, salah. Ini adalah plain nozzle dan yang ini adalah combination nozzle. Yang ini digunakan oleh pegawai bomba sahaja. Dan bezanya adalah yang ini boleh laras. Oh, boleh laras. Dan air yang keluar dalam bentuk jet dan juga spray. Tapi yang untuk pelajar ni, yang untuk murid ni adalah berbentuk jet sajalah. Air itu keluar bentuk jet saja. Maksudnya yang ini tak boleh laras, yang ini boleh laraskan. Baik. Apa lagi cikgu nak kongsikan? Mungkin sedikit tentang inilah kita punya jentera ni. Sebenarnya, selain daripada apa alatan yang saya cakap tadi, murid-murid dapat peluang untuk berada lebih dekat dengan jentera. Itu pun dah cukup seronok sebenarnya. Macam saya sekarang, cikgu. Saya nak dapat pegang, pegang macam, betul dapat hari saya. Dapat tengok alatan yang ada. Kan? So, sebenarnya itu dapat menaikkan lagi semangat mereka. Selain daripada pakai celoreng macam ni, mereka dapat pegang juga alat-alat yang pegawai bomba guna untuk menyelamatkan orang. Okey. Tapi cikgu, sebelum mereka nak mendekati jentera ni, mereka perlu pastinya selesaikan ataupun lulus peperiksaan dulu. Mungkin cikgu boleh kongsikan lagi apakah tips-tips untuk cemerlang dalam peperiksaan ni. Silakan. Okey, antara tips yang dapat saya kongsikan ialah sebelum dapat tanda pangkat dan sebagainya, mereka perlu melepasi modul asas dan juga modul lanjutan. Mereka perlu hadir ke sekolah dan belajar modul tersebut. Kemudian mereka perlu juga menjadi seorang murid yang aktif, pergi perkhemahan peringkat negeri dan juga kebangsaan. Mereka perlu terlibat dengan perkhemahan. Mereka perlu orang kata volunteer. Nak pergi, nak masuk acara kawat kaki, masuk acara simpulan dan ikatan, masuk acara brain and brawn, aspect challenge. Macam-macam lagi. Maksudnya yang penting semangat. Saya cakap kan, perlu ada sifat ingin cuba. Betul. Sertai dengan sukarela kan. Jangan sebab kawan paksa lah cikgu sebab saya join. Tak boleh. Kena ada minat tu Ada minat kan. Baru kalau ada minat tu baru kita bersemangat untuk teruskan ke harapan kan. Macam Irfan sekaranglah semangat. Betul tu. Sebab itulah tadi Irfan tengah tengok soalan ni. Sebab kalau kita tengok balik kan soalan-soalan ni macam Irfan cakap ada yang asas, ada yang sedikit advance. Maksudnya memerlukan murid-murid itu untuk belajar, menelaah terlebih dahulu sebelum memasuki peperiksaan. Tapi sebenarnya Irfan, apa yang ada dalam ni adalah apa yang diajar di dalam modul, yang terdapat dalam modul. Jadi kalau mereka fokus dan orang kata ikut apa yang jurulatih ajar di sekolah semasa hari Rabu tersebut, mereka dapat menjawab dengan senang. Maksudnya tak ada masalah lah kan cikgu? Betul. Sekiranya mereka terus fokus, belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu sebelum mereka mengambil peperiksaan ini. Okey. Baik, sedikit lagi perkongsian oleh cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan. Kalau untuk modul asas dan juga modul lanjutan ini, berapa lama tempoh masanya cikgu selalunya? Bergantung juga pada sekolah tersebut sebab tak sama kan? Tak sama. Dan kadang-kadang jurulatih ada yang dapat datang dan ada yang tak dapat datang, bergantung pada mereka juga. Kalau mereka terlibat dengan operasi menyelamat dan sebagainya, mereka tak dapat turun untuk membantu. Jadi cikgu-cikgu kadet yang akan mengajarkan modul tersebut. Modul tersebut, ya. Okey. Maksud di sini bukan sahaja pegawai bomba tapi guru juga perlu ada ilmu asas itu untuk mengajar kepada murid-murid ketika ataupun sebelum mengambil peperiksaan nanti. Ya, betul. Baik, terima kasih cikgu atas segala penerangan pada segmen ini. Kita dah faham ada peperiksaan, lepas itu kita dah kenali jentera di belakang kita ni. Jadi, apa kata kita berhenti berehat seketika? Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. TV KPM. Macam kosong je kulit bomba ni. Apa kata? Cantik kan sikit, terletak bunga merah kat sini. Cuba kita letak sikit. Ha, baru cantik. Merah-merah. Baru naik warna dia tu. Irfan buat apa ni? Cikgu dah bilang. Irfan tengah cantikkan pilih bomba ni cikgu sebab yalah kosong sangat. Apa kata letak bunga sikit? Baru cantik. Tak boleh, Irfan. Tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Okey, mesti saya cerita sikit. Alah, kena marah pula dah, tak apa. Minta maaf cikgu. Cikgu, kenapa? Cikgu, kenapa tak boleh letak bunga kat situ? Kenapa? Okey, ada banyak benda yang tak boleh buat sebenarnya. Okey.
terhadap pilih bomba ni. Kita kena jaga pilih bomba ni, tak boleh sorokkan pilih bomba ni. Kena sentiasa buat dia senang untuk kelihatan. Senang untuk kelihatan. Untuk memudahkan pihak bomba menggunakan pilih bomba. Okey, lepas ni Ifa akan alihkan dulu bunga tu. Baik, bertemu kembali bersama kami dalam slot Badan Uniform Direct TV KPM. Hari ini kita masih dengan topik yang sama berkenaan dengan kadet bomba dan penyelamat. Cikgu, Ifan minta maaflah sebab Ifan tersalah letak bunga dekat situ. Ifan tak tahu kan? Tak tahu lagi. Okey, untuk segmen kali ini kita nak ceritakan tentang pilih bomba, cikgu. Betul. Tentang pilih bomba. Yang kebanyakannya orang tak tahu. Kan? Sebenarnya mereka bukan nak buat macam tu, tapi mereka tak tahu. Jadi apa yang kita akan buat hari ini, kita akan memberitahu kepada murid-murid kat rumah apa yang tak boleh buat sebenarnya. Baik, cikgu. Okey, yang pertama sekali yang Ifan dah faham tadi, tak boleh letakkan sesuatu, sebarang apa-apa benda pun tak boleh ada berdekatan dengan pilih pandai bomba. Pandai Ifan, tak boleh menghalang. Tak boleh menghalang. Pilih bomba tu dari kelihatan, dari senang kelihatan. Kerana ianya akan menghalang proses untuk proses untuk ahli bomba, pegawai bomba menyelamatkan mangsa. Betul lah cikgu. Yalah, kalau dah ada benda-benda berat dekat sebelah nak kena alihkan dulu. Ini dah terbakar ni macam mana kan? Jadi kita kena kosongkan kawasan itu, memberi peluang dan ruang kepada bomba sendiri untuk menyelamatkan mangsa. Apa lagi yang Ifan tahu yang kita tak boleh buat dengan pilih bomba ni? Ifan rasa tak boleh buang sampah dekat situ. Betul. Tak boleh buang sampah. Tak boleh nak macam nak spray-spray ke, nak vandalism. Betul. Tak boleh. Proses mengecat hanya untuk pegawai bomba sahaja. Baik. Dan antara yang selalu orang buat, kan, yang selalu rakyat buat ialah mereka meletakkan kenderaan di depan kawasan yang ada pilih bomba. Betul juga, cikgu. Dan itu akan menyukarkan proses untuk pegawai bomba mendapatkan air daripada pilih bomba ini. Yalah, nak kena cari pula siapa pemilik kereta tersebut. Betul. Melambatkan masa. Kita nak selamatkan mangsa, kena cepat-cepat, kan? Nak menyelamatkan nyawa. So mereka perlukan, orang kata, mereka perlukan kemudahanlah dari segi itu. Tak boleh nak halang kerja-kerja penyelamatan tersebut. Betul, cikgu. Sebab bomba ni kena pantas bertindak, kan? Okey. Sekarang ni mungkin cikgu boleh kongsikan. Ifan pernah nampak sebenarnya bukan sahaja warna merah, ada juga pilih bomba yang warna kuning, cikgu. Betul. Dua pilih bomba ni adakah sama ataupun berbeza? Silakan. Okey. Saya akan terangkan tentang pilih bomba ni. Pilih bomba ni ada dua, jenis, iaitu pillar hydrant dan juga hydrant. Ground hydrant. Ground hydrant, okey. Jadi pillar hydrant yang ni, yang selalu kita tengok ni ada dua warna. Okey. Jadi cuba Ifan teka, kenapa sebenarnya selalu warna dia merah ataupun apa lagi satu? Lagi satu warna kuning. Betul. So kenapa hanya dua warna tu saja digunakan? Kejap, kalau kita nampak macam. Kenapa? Warna, mesti ada sebab kan? Warna bendera bomba bukan? Tak. Bukan. Tak ada kaitan. Sebab apa cikgu? Tak pastilah. Sebenarnya warna tersebut adalah warna yang senang untuk dilihat ataupun dikesan. Oh, warna yang terang. Warna terang, betul. Faham? Jadi seperti mana yang saya terangkan tadi, ini adalah pillar hydrant. Dan terbagi kepada dua, iaitu awam dan juga swasta. Baik. Seperti yang Ifan cakap tadi, ada warna kuning dan warna juga kuning. Ada warna merah. Warna merah ni adalah untuk ditempatkan di kawasan awam. Jadi kebiasaannya kita akan tengok ni dekat kawasan perumahan, dekat tempat-tempat awam lah maksudnya. Jadi untuk yang warna kuning tadi, biasanya dalam kawasan berpagar. Kawasan berpagar. Milik persendirian. Okey, faham. Swasta. Itu perbezaannya, cikgu. Dan yang ground hydrant tadi sebenarnya dah lama dan jarang untuk kita nampak lah. Betul. Masuk ground tu di bawah tanah ke, cikgu? Tak. Dia daripada batu dan tak boleh dialih. Tak boleh dialih. Okey, itu masuk ground. Maksudnya dekat bawah, cikgu. Betul. Baik, yang kita nampak sekarang di depan kita, yang kita bawakan hari ini bersama kami adalah pillar hydrant yang warna merah dan ada juga yang persendirian yang warnanya kuning. Betul. Okey. Mungkin kita nak tahu. Tapi cara penjagaannya tetap sama. Tetap sama. Tak boleh nak halang laluan dia. Kena sentiasa orang kata ada benda yang tak boleh buatlah. Maksudnya nak letakkan bahan binaan, contohnya kayu, pasir, besi dan sebagainya, tak boleh. Kerana itu akan menyukarkan proses untuk menyelamatkan mangsa. Dan cara penjagaan pilih bomba ni adalah maksudnya semua oranglah kena jaga, kan cikgu? Betul, semua orang kena jaga. Tapi ianya diselenggara sekali setahun. Baik. Dan sebenarnya yang menjaga pilih bomba tu hanya menjaga kawasan luarnya sahaja. Tapi dari segi dalaman tu hanya pegawai bomba saja yang boleh melakukan perkara itu. Baik, cikgu dah faham. Okey, sekarang ni kita kena fokus betul-betul dengar apa yang cikgu cakap tadi. Pilih bomba ni adalah tanggungjawab bersama. Betul. Kita kena jaga betul-betul, jangan kita kotorkan satu dengan kita halang pilih bomba tu supaya ia mudah untuk kelihatan, kan? Okey, yang ini. Kenapa ada pilih bomba yang kecil ni, cikgu?
Okey, ini adalah tabung. Oh, tabung. Cantik kan? Comel cantik kan? Cantik cikgu warna merah ni. So, Irfan nak tak? Nak lah cikgu. Saya suka benda comel ni. Kalau Irfan nak benda ni, Irfan perlu mendaftar sebagai ahli teman pilih bomba. Teman pilih bomba? Ya. Macam menarik cikgu. Menarik, memang menarik. Sebab selain daripada Irfan dapat membantu pihak bomba untuk menjaga pilih bomba ni, jadi seorang rakyat yang bertanggungjawab kan? Selain daripada itu, Irfan dapat juga tabung comel ni dan juga dapat sijil. Dapat sijil. Okey. Sijil sebagai teman kepada pilih bomba. Saya sebagai mak mak dan ayah angkat kepada mak dan ayah angkat. Okey, itu menarik sebab Irfan masih muda cikgu. Sama macam cikgu masih muda. Betul kan? Kalau Irfan nak jadi ayah angkat kepada pilih bomba ni boleh? Boleh. Sebenarnya ianya terbuka kepada 18 tahun dan ke atas. Faham? Dah boleh kan? Dah boleh dah lepas dah. Dah boleh daftarlah tu. Okey. Dan mudahnya hanya boleh mendaftar secara online. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan tanggungjawab sebagai seorang ayah angkat ataupun mak angkat untuk pilih bomba. Okey, tanggungjawabnya mudah saja untuk jaga pilih tersebut untuk elakkan daripada tersorok. Maksudnya kalau ada rumput ke ataupun ada tanaman, orang tanam apa-apa ke, kita kena laporkan kepada pihak bomba. Baik. Ataupun sekiranya ada vandalism seperti mana yang kita tahu, banyak sangat vandalism berlaku sekarang ni. Orang letak sampah dan sebagainya, kita perlu melaporkan kepada pihak bomba. Supaya setiap kali berlakunya kebakaran dan mereka perlu menggunakan pilih bomba, mereka dapat menggunakannya dengan mudah. Betul tu. Itulah tanggungjawab kita sebagai seorang ayah angkat ni kan cik. Kita kena pastikan anak kita sentiasa terjaga. Kan sentiasa bersih, selamat, nampak. Itulah tugas kita sebagai mak angkat dan juga ayah angkat untuk pilih bomba. Betul. Okey, lepas tu Irfan akan dapat sijil. Kita nak cikgu. Ni apa pula cikgu? Yang depan ni, yang depan ni. Kenapa macam ada nama? Ini PJY ni apa cikgu? Sebenarnya pilih bomba ni juga ada surat beranak dia Irfan. Surat beranak. Okey, Irfan tolong okey, cuba cikgu ceritakan. Ni nama siapa? Kenapa ada tarikh dekat sini? Dan kalau kita lihat ada dua warna. Warna kuning adalah untuk swasta, kan, milik persendirian. Dan untuk yang warna merah ni adalah untuk awam. Awam. Jadi apa yang saya boleh kongsikan dengan murid-murid ialah pada surat beranak yang kita cakapkan tadi, ada kod negeri. Kod negeri. PJY ini bermaksud? Putrajaya. Putrajaya. Ini kod kawasanlah. Baik. Dan ini adalah nombor pilih bomba itu sendiri. Okey. Dan yang ini, tu cikgu yang warna merah tu yang ada nama. Ini adalah mak angkat dia lah. Oh, mak angkat dia. Adrina. Dia. Sudahkan lekatkan dekat pilih bomba. So, kita tahu, ini mak angkat dia. Ada orang yang menjaga pilih bomba tersebut. Baik. Apa-apa pun, Adrina dia akan bertanggungjawab cikgu. Maksudnya, dia akan laporkan sekiranya berlaku sebarang masalah terhadap pilih bomba tersebut. Okey. Yang warna merah besar ini. Besar tanggungjawab dia kan? Besar cikgu. Yelah. Nak jadi mak, ngayah bukan senang kan cikgu kan? Kalau warna merah ni untuk awam punya, pilih bomba awam. Dan yang warna kuning di sini adalah milik persendirian. Dan biasanya dalam kawasan berpagar. Kawasan berpagar. Okey. Mungkin cikgu boleh kongsikan lagi, apa lagi yang masyarakat perlu tahu sebenarnya tentang penjagaan pilih bomba ni? Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, ada banyak vandalism yang berlaku sekarang. Betul. Contohnya kejadian curi komponen yang terdapat pada pilih bomba. Oh, contoh cikgu apa yang dicuri? Pilih bomba pun nak curi, Fan. Kan? Boleh bayang tak? Apalah masalah orang-orang kan? Ingat. Kebanyakannya mereka melakukannya hanya sekadar suka-suka. Tapi sebenarnya mereka tak sedar itu boleh menyusahkan pihak bomba. Betul. Jadi apa yang saya boleh kongsikan, itu adalah perkara yang tidak boleh dilakukan terhadap pilih bomba. Kena jaga dia, tak boleh curi, tak boleh letak sampah, tak boleh menghalang laluan pihak bomba. Betul. Tak boleh parking depan tu. Dan tak boleh letak pas bunga macam tadi. Okey. Saya minta maaf cikgu. Saya cuai cikgu letak pas bunga dekat situ. Belajar tapi kan? Kita belajar. Jadi kita katakan tidak kepada vandalisme terhadap pilih bomba. Betul. Sebab anda jangan buat main-main. Ada mak angkat dengan ayah angkat yang menjaganya. Apa-apa akan dilaporkan. Jadi kena jaga betul-betul sebab kegunaannya adalah sangat penting. Okey, untuk pihak bomba datang menyelamatkan mangsa dan yang paling penting ada nyawa yang kita pertaruhkan di situ. Betul. Baik. Okey, terima kasih cikgu. Irfan dah faham tentang pilih bomba, nanti Irfan angkat pasu tu balik ketepikan dulu. Jadi apa kata kita berehat seketika? Teruskan bersama kami dalam Badan Uniform Kerja Bomba dan Penyelamat Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bateri pula nak habis ni, tak apa. Kita buka dulu plug. Banyaknya berita terbaru ni.
Ish. Okey. Berita sensasi. Kebakaran berlaku. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Irfan buat apa ni? Ha, cikgu Irfan tengah tengok ni, ada kebakaran berlaku lah cikgu baru-baru sambil ni. Sambil cas? Sambil cas telefon lah. Oh, bahaya ni Irfan. Bahaya ke cikgu? Bahaya, bahaya. Oh, tak boleh eh? Tak boleh. Lemak, sambil main tak boleh. Tak boleh. Tak boleh cas. Oh, okeylah kalau macam tu. Irfan tutup dulu. Bahaya, bahaya. Bahaya eh? Okeylah, tak apalah. Kalau macam tu kita fokus dulu, kita sambung segmen kita. Ya? Baik, bertemu kembali bersama kami dalam Badan Uniform, Kadet Bomba dan Penyelamat, Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan tentunya Cikgu Nabila. Cikgu, kenapa tak boleh saya main telefon sambil mengecas ni? Bahaya, Irfan. Sebab ini boleh berlaku lita pintas sebenarnya. Okey, lita pintas. Sebenarnya, ini antara yang selalu dilakukan oleh kita semua. Baik. Kan? Nak cepat, secara sambil guna. Sebenarnya itu membahayakan. Jadi perlu dielakkan sebenarnya. Okey. Sekarang ni kita akan belajar berkenaan dengan langkah pencegahan kebakaran. Dan ini adalah salah satu pembelajarannya di mana jangan sesekali cas telefon sambil gunakan. Letak tepi dulu. Baik, mungkin sekarang ni cikgu nak ceritakan apa sebenarnya langkah pencegahan kebakaran ini. Okey, antara langkah lain yang perlu kita ambil ialah tak boleh terlalu banyak plug. Jangan overuse. Jangan overuse, okey. Kan kebanyakannya penuh kan, semua plug letak atas ni. So tak boleh sebenarnya. Itu pun boleh menyebabkan lita pintas berlaku. Baik. Dan antara yang boleh saya kongsikan juga, sebelum kita keluar rumah, kita perlu memastikan semua peralatan elektrik ditutup. Kenapa cikgu? Kalau kita buka satu, biar je lah. Tak boleh? Tak boleh. Satu untuk elak pembaziran. Baik. Dan satu untuk memastikan tiada lita pintas berlaku. Bahaya kalau lita pintas ni. Kadang-kadang kan cikgu, kita pergi bercuti jauh kan. Lama pula tu. Lama bercuti 2 minggu. Terlupa nak tutup switch elektrik ni. Tiba-tiba dapat panggilan dari jiran, rumah terbakar. Macam mana kan? Kan? Dah panik. Dah panik. So, kerana itulah kita perlu mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan berlakunya kebakaran di rumah. Betul, cikgu. Antara yang boleh kita lakukan juga adalah termasuklah mungkin saya boleh cadangkan untuk setiap rumah untuk ada alat pemadam api. Apa supaya, kepentingan cikgu? Supaya setiap kali berlaku kebakaran, kita dapat memulakan tindakan awal sebelum menunggu pihak bomba datang dan memberikan bantuan. Okey. Mungkin cikgu boleh kongsikan apa jenis yang terbaik alat pemadam api ini yang perlu berada di setiap rumah? Untuk rumah, saya boleh cadangkan untuk menggunakan yang 5 kilogram. 5 kilogram. Yang jenis debu kering. Debu kering. ABC powder, cikgu. Betul, pandai. Okey. Dan perlu tahu juga cara guna. Jangan tahu ada saja, kan? Betul. Tak boleh ada sahaja, tapi perlu juga tahu menggunakan. Itu menggunakan teknik PASS. P-A-S-S. P-A-S-S. Yang pertama, P ialah pull. Pull. Tarik picu. Kita lihat kat tengah sikit, cikgu. Okey, baik. Okey. So, kita perlu tarik picu ni. Tarik picu. Lepas tu apa A? A. Ha, A, P A. A B C. Ha, saya tak tahulah jangan ingat. Kita aim. Aim. So, kita pegang nozzle ni, kita hala, aim. Kan? Hala, ya betul. Kepada api. Hala. Lepas tu kita squeeze. Squeeze. S yang seterusnya. Tekan. S, squeeze, tekan. Sambil kita halakan pada target tu lah. Lepas tu yang S yang seterusnya adalah sweep. Kita dengan cara menyapu. Okey, sweep. Kita sapukan. Baik. Yang itu merupakan langkah awal. Maksudnya cikgu, lepas kita dah padamkan guna alat pemadam api ni, adakah kita kena call ataupun telefon pihak bomba juga? Ya, betul. Kita perlu. Perlu memaklumkan kepada pihak bomba. Okey, baik. Dan suka saya kongsikan juga, antara objektif penubuhan kadet bomba dan penyelamat ialah untuk memupuk kesedaran tentang bahaya kebakaran di rumah dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan. Jadi, untuk kadet bomba dan penyelamat ni, mereka dah ada satu orang kata advantage sebab mereka diajar tentang tu dalam silibus dan modul latihan. Betul. Itu merupakan satu nilai tambah kepada murid-murid yang sertai kadet bomba dan penyelamat di mana mereka telah pun diajarkan cara untuk mengendalikan api dengan baik, kan? Sebab itulah saya pun suka sebenarnya sertai kadet bomba dan penyelamat ni di mana saya tahu cara-cara untuk ialah memadamkan api satu, kenali bahan-bahannya kan, peralatan yang diperlukan dan juga kita dapat tolong mangsa ataupun nyawa yang sedang berada dalam kecemasan. Dan bahaya. Dan bahaya. Okey, terima kasih cikgu. Nampaknya kita dah faham betapa pentingnya untuk masyarakat luar dan juga di rumah untuk ketahui langkah pencegahan kebakaran. Dulu.
Tembak dulu, tembak. Okey. Okey, tembak. Okey, dekat-dekat. Seletak, seletak. Okey, sekarang ni kita pun dah berada di penghujung rancangan episod hari ini bersama dengan Cikgu Nabila. Mungkin Cikgu nak berikan sedikit rumusan berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Silakan. Banyak yang kita belajar hari ini, kan? Setuju. Di segmen pertama, kita belajar tentang Karnival Negeri. Betul. Iaitu terdapat banyak acara yang dipertandingkan. Jadi antara tiganya, boleh Ifan kongsikan juga? Boleh, boleh. Yang pertama, perkhemahan. Yang kedua, gadget. Betul. Dan yang ketiga, Simpulan dan ikatan. Jadi kalau murid-murid kat rumah rasa seronok melihat bagaimana kita semua melakukan aktiviti ini, bolehlah sertai kadet bomba dan penyelamat. Betul. Itu di segmen pertama, Cikgu. Segmen kedua? Betul. Segmen kedua kita bercakap mengenai peperiksaan dan juga anugerah. Betul. Jadi itu adalah salah satu proses untuk mendapatkan tanda pangkat. Jadi kalau murid-murid berminat untuk mendapatkan pangkat, bukan sekadar menjadi ahli kadet bomba dan penyelamat yang biasa saja, bolehlah menduduki peperiksaan dan juga menyertai perkhemahan di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Baik, Cikgu. Dan di segmen ketiga pula kita berkongsi berkenaan dengan pilih bomba. Betul. Di mana kita kena sentiasa menjaga keselamatan dan juga kebersihan pilih bomba tersebut supaya mudah digunakan oleh pihak bomba. Dan segmen yang terakhir ini bersama kita bercakap tentang langkah-langkah pencegahan kebakaran di rumah. Okey, terima kasih Cikgu. Saya mengharapkan segala ilmu yang dicurahkan oleh Cikgu Nabila ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah, arzik kita jumpa lagi hanya di Badan Uniform, Kadet Bomba dan Penyelamat, Didik TV KPM. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.